Sekali datang delegasi dari Uyghur itu, orang-orang Islam, datang diantar oleh Din Samsudin, sudah datang di depan istana, mau ketemu presiden. Ditolak oleh presiden. Orang ini datang bawa Quran tulisan tangan. Sebagai hadiah kepada Presiden Republik Indonesia, Presiden sebuah negara dengan penduduk Islam yang besar. Itu kan bagus kalau diterima. Tapi katanya ditolak dengan alasan, ini sumbernya Din Samsudin, Presiden tidak ingin menyakiti hati pemerintah Cina. Karena Cina kan mengganyang Uyghur. Gitu ya. Nah ini kan aneh. Apa kita ini bangsa merdeka apa? Bangsa terjajah oleh Tiongkok.